Usaha membantu meringankan beban rakyat sepatutnya menjadi tanggungjawab semua pihak sama ada di pihak kerajaan mahupun pembangkang ketika ini, berbanding isu pilihan raya negeri PRN. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendirian PH jelas bahawa adalah tidak sesuai isu pilihan raya negeri PRN, ditimbulkan ketika ini terutama selepas rakyat berdepan dengan bencana banjir dan wabak pandemik COVID-19 yang belum selesai. Menjadi tanggungjawab bersama, kerajaan dan pembangkang dan setiap orang untuk meringankan beban yang ditanggung rakyat. Tidak timbul soal menang atau kalah dalam pilihan raya kerana ia adalah terserah kepada keputusan rakyat. Namun semua pihak perlu bersama ketika ini untuk membela nasib rakyat, katanya.